Rencana kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Selasa 19 Oktober nanti sudah dipersiapkan pemerintah Kota Tarakan. Meski hanya sebatas singgah, namun kunjungan Presiden yang terfokus di Kabupaten Tanah Tidung kini telah siap 90%. Kepada Radar Tarakan, Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kedatangan Presiden Joko Widodo. Saat dihubungi via WhatsApp, Hairul tidak membeberkan lebih rinci soal rencana kunjungan orang nomor satu di Indonesia itu. Namun dalam persiapan penyambutan Presiden ini, pemerintah Kota Tarakan sudah mencapai 90%. Meski belum menyebutkan tahapan penyambutan secara keseluruhan, Hairul berharap agar kunjungan Presiden ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Diketahui, rangkaian agenda Presiden nantinya akan terpusat di Kabupaten Tanah Tidung. Yedidah Pakondo melaporkan.